Adapun orang perempuan yang diceraikan, sama juga. Yang diceraikan oleh suami dia, maka dia takkan berkahwin. Dia tidak akan disatukan dalam syurga dengan suami yang menceraikan dia. Dia boleh pilih dengan siapa yang dia nak kahwin. Itu dua. Nombor tiga, orang perempuan yang suami dia, dia baik dengan suami dia, suami dia meninggal dan dia tak berkahwin lain sampai akhir hayat dia, maka suami dia itulah yang akan menjadi suaminya di dalam syurga. Ini adalah dalil yang sangat kuat. Suaminya itulah, udkhulul jannata antum wa azwajukum. Nah, masuklah syurga bersama dengan suami-suami ataupun isteri-isteri kalian, sebab zauj yutlaq ala azwaj wa zaujah fil Quran. Jadi yang kematian suami yang baik, dia pun mati, perempuan isteri, kemudian isteri itu pun mati, dia pun ahli syurga. Maka suami dia ialah yang suami di dunia tadi ni. Ha? Begitu. Apa lagi? Keadaan mana lagi yang orang-orang nak tanya? Yang kahwin banyak, ni last. Perempuan yang kahwin banyak, bukan waktu di dunia suami dia ada 4 orang. Bukan, suami dia ada 3 orang. Maksudnya, suami dia meninggal, lepas tu dah meninggal, habis iddah, dia pun kahwin lain. Dua. Lepas tu, saya pernah jumpa 4 orang dia berkahwin. Ha? Suami dia, semua yang dia kahwin meninggal. Itu takut juga tu nak kahwin dengan ni kan. Ini bukan kata kat siapa-siapa tau. Ini contoh yang memang ada. Dia berkahwin, lelaki tu sampai meninggal, dia kahwin lelaki kedua, bukan dia bunuh tuan, bukan dia bunuh, sampai ajal. Akhirnya 4 orang. Dengan siapakah dia yang akan menjadi suami dia di dunia nanti? Yang ni ulama khilaf pendapat. Saya memilih pendapat yang paling kuat ialah berdasarkan satu hadis Nabi yang sahih, wahiya li akhiri azwajiha. Nabi sebut wanita itu akan menjadi isteri kepada suaminya yang terakhir. No? Kalaulah 4-4 suami yang dia berkahwin dulu ni yang pernah menjadi suami dia, ahli syurga semua 4-4, maka yang akan bersama dengan dia dalam syurga menjadi suami dia adalah lelaki yang suami yang terakhir di dunia dulu. Saya hurai yang tu cukup lah. Tak perlu banyak sangat. Tak perlu banyak sangat lah.